pemasangan AC udah kita kerjakan 2 unit ya. AC grill 1 PK masing-masing 2. Ya, masing-masing 1 PK. 1 PK pasang 2 dengan posisi pemasangan seperti ini. Nah, ini teman-teman lagi pasang kaca. Ini mau buka distro, baju distro ya. Kaca. Nah, ini ruangannya segini sekitar 8 ya. 8 tapi kepotong itu. Ya katanya orangnya cukup ya. Ya sudahlah. Saya sarankan sebelumnya pakai pasang 1,5 PK 2. Tapi mereka bilang cukup 1 PK, ya sudah kita nurut aja karena kita akan melayani. Ordernya seperti itu. Nah, ini pas di atasnya meteran kita pasang ya. Kenapa kok pasang enggak ada space lagi di sini buat di mana? Kalau di atas masalahnya ketutup. Nah, itu. Kalau mau dipasang di atas itu ketutup, dia nggak ada sirkulasi udara, jadi kita pasang di sini. Nah, ini sebenarnya saya jelaskan sama orangnya, ini sebenarnya atap, ini atap daripada meteran, jadi aman ya, nggak bakalan ada air masuk. Kebetulan yang netes-netes kan sebelah sini, nanti kalau ada netes itu paling sebelah sini aja. Nah, ini bentuk grill yang terbaru ya, bentuk grill terbaru 1 PK ya, seperti ini. Nah, ini apa namanya, tutup nepel sama tutup kabelnya nyatu ya, kayak desain sebelumnya grill itu mirip sama sub ya, jadi terpisah ya. Sekarang udah jadi satu, yang 1 PK nya nggak tahu ya, nanti yang 1,5 PK itu apa masih tutup 2 atau gimana ya. Sekarang jadi satu, tutupnya bagus, elegan, bagus menurut saya, desainnya bagus, rapi gitu jadinya ya. Kondensornya udah tembaga ya, bentuknya seperti ini kurang lebih. Kondensor tembaga itu seperti ini. Belakangnya seperti ini. Oke ya, begitu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.